Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid cikgu. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 3. Murid-murid diminta untuk membuka buku aktiviti jilid 1 muka surat 86. Okey, murid-murid, jom kita belajar bersama-sama. Setelah kita membuka muka surat 86, jom kita baca arahan yang diberikan. Tulis respon berdasarkan ayat silaan dan ayat larangan. Makanan Sarawak. Puan Herlina dibantu Puan Siti dan Puan Lalita menyiapkan makanan Sarawak untuk Pesta Budaya Sarawak. Okey, dalam gambar yang diberikan, kita dapat melihat ada tiga orang sedang menyiapkan makanan Sarawak. Iaitu Puan Helena, Puan Siti dan Puan Lalita. Okey, murid-murid, jom kita baca sama-sama dialog yang diberikan. Puan Helena. Puan Lalita, sila masukkan ayam pansuh ke dalam bekas di atas meja itu. Puan Lalita menjawab, okey, adakah baiklah saya akan berhati-hati ataupun baiklah Puan Helena? Okey, apakah jawapannya, murid-murid? Ya, betul jawapannya, baiklah Puan Helena. Okey, seterusnya kita lihat dialog Puan Helena lagi. Jangan terkena tangan, makanan ini masih panas. Puan Lita menjawab, ya, baiklah. Saya akan berhati-hati. Jadi, murid-murid tulis dekat sini, baiklah, saya akan berhati-hati. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita baca Puan Siti. Puan Herlina, sila rasa umai ini. Adakah sudah cukup rasa masinnya? Okey, Puan Herlina akan menjawab, baguslah kalau begitu, ataupun ya Puan Siti. Okey, jadi jawapannya, murid-murid, ya Puan Siti. Jadi dekat sini tulis ya Puan Siti. Okey, seterusnya kita baca. Okey, Puan Siti. Okey, jawapannya ya Puan Siti. Saya yakin Puan Siti pandai memasaknya. Usah bimbang, Puan Siti. Okey, Puan Siti menjawab, baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu. Okey, seterusnya, Puan Lalita, saya rasa bertuah dapat belajar masakan tradisional Sarawak ini. Puan Siti, betul, Puan Lalita, Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Kita dapat belajar budaya dan menikmati makanan kaum lain. Okey, jadi murid-murid, itu sahaja kerja pada hari ini. Cuma perhatikan pada huruf besar, pada nama, kata nama khas itu Puan Siti. Jadi tulis dengan tulisan yang cantik. Setelah siap, sila hantar kepada WhatsApp cikgu.